Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua hakim, ini adalah cara-cara untuk kita mengadili pada besok hari. Okey, seperti yang dah tertera di depan saya, iaitu gelanggang sumo yang akan digunakan pada besok. Ini adalah litar official. Kalau bukan litar official, dia tiada lain hitam di luar. Okey, jadi besok litar official dah sediakan. Seorang hakim, satu gelanggang. Okey. Dan cara menghakimi dia adalah sangat senang. Segala borang akan dihantar sebentar lagi. Dan cara menghakimi ni adalah dalam masa 1 minit mereka akan berlawan, iaitu satu tim, satu robot. Satu tim bermaksud 2 orang murid. Okey. Selepas tu tim yang kedua adalah gunakan robot yang lain. Okey. Ketika meletakkan di sini, robot hendaklah berada dalam keadaan berlawanan, iaitu sebegini. Depan dia menghadap ke sana, depan robot ni menghadap ke sana. Dan bukannya begini, dia menghadap sebegini. Okey. Ketika dah berada dalam keadaan bersedia, hakim boleh menanya kepada peserta, sedia? Sedia. Dan selepas tu hakim boleh memulakan pertandingan, iaitu dalam masa 1 minit kita akan sebut, kita akan whistle, bunyikan whistle. 1, 2, mula. Okey. Bila kata mula, robot boleh bergerak menggunakan kawalan. Sama ada robot tu nak berputar dulu ke, robot tu nak terus serang terus ke, pun boleh. Tiada masalah. Asalkan robot kenalah pada permulaan bertentangan, bukan menghadap satu sama lain. Okey. Dan keputusan yang dikeluarkan dengan robot menang adalah dengan cara apabila pihak lawan menyerang robot tersebut dan berjaya tolak, bukan dia bukan terkena pada garisan putih. Dia kalau terkeluar pada garisan hitam di hujung sekali, maknanya dia sudah terkeluar. Kalau dia terlanggar putih sedikit, siap dia ada masalah. Tapi kalau dia dah langgar hitam, walaupun sedikit, dikira keluar. Walaupun sedikit. Sebab syarat pertandingan adalah bila terkeluar putih. Jadi bila dah terkeluar hitam ni, maknanya dia dah terkeluar banyak. Jadi maknanya dia dikira kalah, sebab sudah melanggar garisan hitam dan juga sudah terkeluar dari gelanggang berwarna putih. Jadi kita buat garisan hitam ni supaya hakim lebih nampak memang sudah keluar banyak. Walaupun contoh tengah berlawan, tayar dia terkena sedikit, terkena sedikit garisan hitam ni, dikira keluar. Walaupun bukan ditolak, tapi dia terkawal, dia keluar sendiri, dikira keluar. Jadi cara dia untuk menentukan kemenangan adalah dengan cara yang pertama, dia ditolak ataupun dia keluar dengan sendirinya. Okey. Ada kata semasa perlawanan berlaku masalah transmisi. Oh, bahasa Malaysia. Berlaku masalah transmisi ataupun dari segi connection. Okey. Tiada apa-apa perlu dibuat. Kalau berlaku masalah bersedemikian, keputusan diambil kira berdasarkan siapa yang menolak pihak lawan. Kalau pihak lawan ni yang mengalami masalah transmisi dan dia ditolak keluar, maka dia kalah. Okey. Satu pusingan mempunyai 3 kali perlawanan, iaitu perlawanan pertama, perlawanan kedua. Siapa yang mendapat poin 2 dahulu adalah kira sebagai pemenang. Okey. Kalau ketiga-ketiga kali perlawanan dalam satu pusingan tiada markah, maksudnya seri, maka kedua-duanya perlulah diambil semula dan ditimbang semula. Yang paling ringan adalah pemenang kepada pusingan tersebut. Saya ulang lagi sekali. Satu pusingan ada 3 perlawanan. Yang mendapat poin 2 dahulu akan kumpulan tersebut adalah pemenang. Okey. Kalau tiada keputusan, iaitu seri ketiga-tiga perlawanan dalam satu pertandingan, satu pusingan, maknanya kena ambil dua-dua ni dan timbang, robot paling ringan adalah pemenang. Sangat mudah. Okey.
Dan perlawanan mengambil masa lebih kurang, semuanya lebih kurang 3 minit sebabkan ada 3 perlawanan. Okey. Andai kata selepas perlawanan, satu perlawanan, budak nak mengalami masalah transmisi ataupun connection dan mereka ingin betul, kita boleh panggil mentor datang dan diberi masa iaitu repair selama 2 minit sahaja. Selepas 2 minit, kalau masih juga tak dapat dibaiki, pertandingan perlu diteruskan. Walaupun dia terpaksa letak dengan keadaan robot tidak boleh bergerak.